Selanjutnya untuk kegiatan tadi malam, saya dengan Mbak Ambun itu hubungan saya baik, Mas. Enggak ada ya. Enggak ada gesekan ya. Sama Pak Budi, seluruh tim baik semua ya. Judulnya apa nih? Coba aku mau dengar. Oh, dengar. Oh, benar. Iya, beneran saya sama Pak Lurah enggak ada masalah. Teman-teman di balik layar juga enggak ada masalah semuanya. Pak, kita harus salim dulu deh, Pak, kayaknya. Oke. Dapat job di Malang ya. Katanya ada karnaval di Antang Malang. Iya, benar. Menyenangkan sekali, wow, antusiasmenya sangat luar biasa. Jawa Timur pokoknya pecah. Eh, amodi masih teko masih. Boleh. Pak Anggun datang sama pasukan YouTuber Solo Raya dan Cak Kentet. Ini Mbak. Kita sudah ada di kafe Sleimanan ya, bersama kepala desa dan panitia. Sini, sini. Dan juga para YouTuber dari Malang dan Solo Raya. Jadi nanti acaranya kita akan melakukan perekaman ya, atau seperti request kalian yang di komentar kemarin. Nanti akan ada klarifikasi dari pihak panitia Jackson Prewok dan Aeromax ya, terkait kejadian yang tadi malam. Untuk lebih jelasnya nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Lurah dan panitia Jackson secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para teman-teman YouTuber yang sudah datang ya. Sebelumnya, selamat datang Bapak Lurah Sleimanan. Terima kasih. Selamat datang dari pihak Aeromax Production, Pak Anggun dan Mas. Nama asli apa nama samaran? Mas Ismadi utawi Mas Kecret. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi gini. Sebelumnya di sini kita mau menanggapi ataupun klarifikasi tentang beberapa hal yang terjadi di lapangan untuk acara battle perseduluran untuk hari pertama. Jadi biasalah ya, namanya di dunia media sosial, di dunia YouTube itu udah biasa, namanya pro dan kontra itu tetap ada. Tapi yang jelas kita sebagai penikmat ataupun bagi konten kreator yang jelas harus bijak. Jadi untuk beberapa problem ataupun masalah yang ada di lapangan nanti akan dijelaskan daripada Bapak Lurah ataupun pihak Aeromax, dari Mas Anggun ataupun Mas Kecret, dan daripada saya sebagai panitia yang bertanggung jawab atas event ini. Jadi ada beberapa konsep yang kita sediakan, yang paling penting itu adalah keamanan. Jadi memang untuk konsep adanya moderator ataupun tim daripada yang mengkondisikan ketika terjadi sesuatu hal di luar jangkauan kita, itu harus ada yang memang menenangkan. Contohnya, ketika penonton sudah mulai panas dan sudah mulai ada gesekan, otomatis dari pihak panitia itu harus gerak cepat supaya bisa direda. Kita tahu bahwasanya setiap event pasti problem ataupun masalah itu pasti ada. Kita jangan terlalu fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada penyelesaiannya. Itu yang kita terapkan, konsep kita seperti itu. Jadi gini, saya sebagai panitia
itu memang meminta daripada Bapak Lurah untuk menormalkan keadaan jikalau terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itulah yang memang benar-benar kita fokuskan supaya acara itu berjalan sampai selesai. Jadi konsepnya untuk Pak Lurah itu memang perlu ya, menurut saya perlu. Jadi untuk menenangkan situasi, nggak mungkin ketika terjadi sesuatu di lapangan, Pak Lurah berteriak-teriak di lapangan tanpa menggunakan mic. Dan otomatis ketika Pak Lurah di lapangan, itu pun siapa yang ngomong, siapa yang berbicara itu tidak akan diketahui. Tapi setidaknya ketika Pak Lurah berada di panggung, secara otomatis siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, oh ternyata Pak Lurah. Maka respect dan respon daripada penonton itu berbeda. Ya. Terus untuk masalah beberapa hal ya. Tolong bagi para teman-teman YouTuber, saya pun YouTuber juga. Jadi untuk hal-hal yang memang kita perlu antisipasi itu, jangan sampai kita itu menggunakan kata-kata yang memang bisa dikatakan provokator ya, atau provokatif ya. Jadi pembuatan judul, deskripsi itu mungkin teman-teman lebih berpengalaman daripada saya. Itu yang harus kita antisipasi. Karena di sini kita pun menghargai netizen, menghargai penonton. Artinya kritik dan pro dan kontra itu tetap ada. Dan kita semuanya menghargailah. Kita tidak akan pernah maju sampai detik ini berada di sini tanpa adanya penonton. Ya gitu. Dan terima kasih kepada para teman-teman penonton yang menikmati secara offline ataupun secara langsung. Itu terima kasih banyak untuk acara tadi malam. Dan kami menghargai kritik Anda, kami menghargai komentar Anda. Artinya, jadi jadilah seseorang yang memang cerdas dan bijak ya. Jadi bijaksana itu penting untuk memilah dan memilih sebelum kita mengeksekusi. Jadi tolong kepada para teman-teman YouTuber juga, ada beberapa akun ataupun YouTuber yang memang pembuatan judul itu kurang pas, yang seakan-akan itu hubungan antara Pak Lurah sebagai penyedia lokasi, penanggung jawab, dan daripada Aeromec itu seakan-akan itu menjadi tidak baik gitu ya. Sebenarnya antara Pak Lurah sama Mbak Anggun sendiri sebelum acara ini terjadi ataupun situasi sekarang ini, Pak Lurah sama Mbak Anggun selalu berkomunikasi dengan baik. Bahkan tadi malam setelah acara selesai, Pak Lurah mendapatkan salam dari owner daripada Aeromec, Pak Budi, yang memang Pak Budi itu tidak bisa hadir ya karena kesehatan ya. Jadi kita doakan untuk Pak Budi semoga diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Oke teman-teman ya, jadi minta tolong banget kepada para teman-teman, saya punya YouTuber, saya pun content creator, yang mohon maaf banget saya minta tolong sama teman-teman. Jadi siapa yang punya akun, siapa yang punya ID yang bisa mengatakan kata-kata yang memang bisa memprovokatif, itu tolong ya dikondisikan sama teman-teman dengan kita ngomong yang baik, kita bicara-bicara yang baik, kita ngobrol baik-baik dengan bagaimana untuk kita menjadi seorang content creator yang profesional. Artinya bahasa daripada lisan, bahasa daripada tulisan itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh seorang content creator. Benar nggak kira-kira? Ini bukan saya bermaksud mengajari sampean dengan Setuyo, tapi yang jelas saya pun harus banyak belajar pada sampean untuk menyampaikan, dan penyampaian itu harus benar-benar difilter ya. Jadi mohon bantuan sama teman-teman semua, siapa yang punya ID itu tolong dikondisikan. Oke? Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lurah sebagai pelindung dan penasehat serta tim penanggung jawab, dan kepada Mbak Anggun sebagai perwakilan daripada Aeromec beserta Mbak untuk bagaimana sih keadaan yang tadi malam sebetulnya itu jadinya bagaimana, apakah memang benar-benar baik ataupun disetting untuk menjadi baik ya. Jadi nanti bisa teman-teman dengarkan ataupun perhatikan dari
beliau-beliau ini. Oke, terima kasih itu dari saya sebagai panitia penyelenggara, dan jangan lupa saksikan untuk nanti malam ya, kelanjutan Better Sound yang kedua di hari kedua dengan perform nanti dan teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi tempat hiburan yang nyaman, aman, dan damai untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dari tim Aurek, tim Aeromek ya. Wakil dari Pak Budi ya, yang saya hormati rekan-rekan dari YouTuber Kampung ya ini ya. Jatim Jatim ya. Iki pun tak dulu nek mejone kok enak apa-apa ya. Wis pesen apa urung Mas-mas iki, Mas? Belum ya. Monggo Mas. Kita persaudaraan, kita makan bersama, kita duduk bersama, kita jernihkan suasana agar sejenis kita barusan hujan, insya Allah tidak ada hujan nanti sore sampai besok ya. Amin. Ya, amin. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah hadir di Sleman ini ya. Mungkin khususnya dari pihak Aeromek ya, selamat datang. Kemarin belum mengucapkan selamat datang, tapi kita komunikasi tetap intens ya. Selamat datang di desa kami, desa Slemanan, dan kepada YouTuber dari Jatim dan Jateng ya. Selamat datang juga di Slemanan. Tentunya saya atas nama pemerintah desa Slemanan, apabila kedatangan panjenengan ada kekurangan ataupun apapun dalam segi apapun, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa Slemanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya tentunya saya minta doanya dari panjenengan semua kepada Pak Budi eh, yang mana pada pagi hari sudah dioperasi, semoga beliaunya Pak Budi semoga diberi kesembuhan eh, semoga diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul kembali seperti kemarin-kemarin. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan kegiatan ini eh, kegiatan Aeromek dan Trio, tentunya alhamdulillah pada kemarin ya, kemarin tidak ada kejadian-kejadian ya, jarang sekali ya, tidak ada kejadian gesekan atau tawur ya. Alhamdulillah semalam itu tidak ada, aman, fan-fan saja, penonton semua WA saya sangat puas sekali. Sebab apa? Yang dimintakan penonton saya layani dengan baik. Saya bisa menghibur penonton sebab saya orangnya juga berhibur. Saya pelayan. Panjenengan kalau tidak bisa melayani, berarti tidak bisa melayani penonton. Seperti itu saya samakan seperti itu. Saya semaksimal mungkin melayani penonton biar penonton puas. Saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan event besar, sepak bola dan lain-lain. Alhamdulillah di Sleman ini untuk liga kompetisi, alhamdulillah saya mengadakan itu aman ya, aman semua, tidak ada hal-hal terjadinya sesuatu ya. Itu yang selanjutnya untuk kegiatan tadi malam. Saya dengan Pak Ambung itu hubungan saya baik Mas, enggak ada ya, enggak ada gesekan ya, sama Pak Budi seluruh tim baik semua ya. Kemarin ada kurang seperti kurang kata-kata yang kurang berkenan, enggak apa-apalah, kita doakan beliaunya nanti mendapatkan rezeki yang banyak ya, mungkin yang konten-konten baik nanti dapat pahala yang lebih banyak lagi. Amin ya, amin. Saya adalah penanggung jawab acara ini ya, antara Brewok dan Aeromek. Sebab saya berjelas ke belakang sedikit ya, kita berusaha mencari izin itu sangat susah ya. Tapi kerja keras pulau kali ketua panitia ini, alhamdulillah izin bisa keluar dan bisa mengadakan kegiatan. Kami hubungan dengan pihak Muspika, alhamdulillah sangat berjalan baik ya. Alhamdulillah pembukaan acara semua hadir dari Muspika ya. Sedikit sepatah dua kata beliau sudah menyampaikan. Intinya kami dan Mbak Anggun ini seperti adik kakak ya. Kalau tak pacar si cilik mereka. Tak pacar si cilik umurnya sih. Adalah nih guys. Putranya ada nanti pas. Putra saya masih kuliah nggak pas nanti. Kuliah nanti. Berondong ya. Mungkin hanya itu ya dari rekan-rekan YouTuber. Saya dengan Kak Anggun itu tidak ada masalah sama ya. Hubungan kami baik ya.
tentunya jangan lupa nanti malam kita saksikan dengan DJ Tanti ya, DJ Tanti dan kawan-kawan, lebih seru lagi daripada yang semalam, akan lebih abdul lagi. Nanti semua YouTuber kita bersatu untuk mengamankan acara kegiatan hari malam. Mungkin hanya itu ya, ada pertanyaan dari rekan-rekan mungkin? Ada, monggo dibuka saja, sebab biasa saya sering memimpin demo ya. Demo itu sudah biasa, saya di Surabaya, Jakarta, peternak saya juga banyak ya, yang memimpin demo itu saya ya. Saya tukang demo ya. Demo di Surabaya kemarin harga telur anjlok, alhamdulillah saya menjadi koordinator panitia penanggung jawab demo, alhamdulillah tidak ada gesekan sama sekali. Di Jakarta sering demo saya ya. Saya juga pengusaha di toko peternakan ya, dan pertanian para PS rumah saya ya. Walaupun nanti peternak ada keluhan, laporannya mesti ke saya ya. Kita saling sharing. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ada Pak. Oke. Okay. Simpel aja Pak, nanti mulainya jam berapa Pak? Ya mulainya kita setelah azan Isya. Sebab di sebelah NEA rumah, apa itu? Enak masjid. Masa kok Sore Muni adan. Sampai jam berapa Pak kira-kira? Los nanti ya. Saya berusaha los ya. Enggak ada sampai jam sekian gitu, enggak ada berarti. Enggak ada. Pokoknya nanti kalau tidak ada gesekan, tidak ada benturan, selagi panitia yang di lapangan bisa mengendalikan, los nanti. Siap loh dari Aeromec nanti? Ya. Yeah. Yeah. Kok suaranya ini dihitung kan Aeromec, enggak toh? Guyon lah yang guyon. Ya. Ada lagi? Mungkin? Yang Jawa Timur, Bluebird, yeah. Pertanyaan. Alhamdulillah, ya. Setiap kami mengadakan event-event besar, kompetisi dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada gesekan. Bisa saya kondisikan. Sebab preman-preman ini boloku kabeh, podo ae, podo malinge, tapi malinge demi kebaikan, gitu ya. Demi keamanan. Sebab apa toh? Kita sama-sama seperjuangan, insya Allah tidak ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul ya? Sama, kalau kalian jenengan kata niki, kita hubungan baik, maksud jenengan ngurusoi saya ngurusoi sampean. Kan kata ya, timbal baliknya seperti itu. Mungkin ada lagi? Cukup? Ya, ada lagi loh, sangguni orang menurut ya. Betul ya? Konsep masih tetap seperti yang kemarin Pak? Konsepnya sama. Sama ya. Sama tapi ada perubahan. Oh. Ada perubahan. Insya Allah lebih baik. Lebih menarik. Lebih menarik. Kan kita punya visi misi hari ini lebih baik daripada hari esok. Hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Kan kata Mas. Beres? Beres. Mungkin ada lagi? Cukup? Terima kasih. Mungkin dari saya tentunya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua YouTuber ya. Saya atas nama pribadi dan atas nama panitia tentunya dengan kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Khususnya dari pihak Aeromec, apabila kami melayani panjenengan mungkin mohon maaf kekurangan ya. Ya ada ya, alhamdulillah ya. Tentunya ada kekurangan, saya mohon maaf secara pribadi, dan saya akhiri usikum wa nafsiku taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan Mbak Anggun? Ya, sepatah dua patah. Tiga patah. Selamat siang sore teman-teman YouTube. Halo. Iya. Kamera semua soalnya. Semua yang saya hormati Mas Gustaf, semua panitia yang terlibat dalam acara Metalson 42 ini. Cak ceklo jadi gini ya. Terima kasih sebelumnya atas sambutannya ya Pak. Kami, saya sebagai perwakilan dari Aeromec Pak Anggun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah disambut dengan baik oleh masyarakat di sini. Khususnya terima kasih kepada Pak Lurah, terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan tempat yang spektakuler ya, dengan sambutan yang luar biasa. Selamat siang teman-teman.
Sore banget. Sore ini. Sore menjelang siang. Sore menjelang siang. Siang menjelang sore. Sore menjelang siang menjelang ya. Iya, jam 2 kan sore. Sebelumnya ini kayaknya menanggapi yang YouTube itu ya. Saya dapat informasi kok katanya ini Pak Lurah gitu. Sebenarnya saya sama Pak Lurah itu baik-baik saja. Terus mengenai yang semalam itu, saya pribadi tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Lurah, baik-baik saja. Dari awal kita bertemu juga baik-baik saja, sampai akhirnya acara selesai itu juga baik-baik saja. Pokoknya Pak Lurah nggak ada masalah. Saya pribadi dari Aeromek tidak merasa gimana-gimana. Jadi mohon untuk teman-teman di YouTube, teman-teman YouTuber semuanya, tolong apa ya namanya, komennya di stop aja ya. Saya baik-baik aja kok sama Pak Lurah ya kan Pak? Iya nggak sih Pak? Iya. Tenang ya. Judulnya apa nih? Coba, aku mau denger. Oh, tenang. Iya, beneran saya sama Pak Lurah gak ada masalah. Teman-teman di balik layar juga gak ada masalah. Semuanya dari Aeromek gak ada masalah. Pak Budi juga terima kasih. Titip salam buat Pak Lurah, buat panitia, buat teman-teman YouTuber semuanya. Jadi, ini kan event Pasiduluran ya, battle Pasiduluran. Jadi ya nanti dari awal sampai akhir itu kita tambah sedulur, jangan malah apa? Oh, benar. Kan saudaranya tambah ya. Apalagi ya? Intinya saya senang. Saya selaku perwakilan dari Pak Budi, selaku perwakilan dari Aeromek, datang bersama Mas Kecrek, Mas Ismat di sini, sama teman-teman di sana juga. Pokoknya mengucapkan terima kasih atas sambutannya, disambut dengan baik di sini. Dan tidak ada masalah sama sekali. Kami senang di sini, tim Jateng sedulur Salawas. Amin. Sip. Apalagi ya? Ada yang ditanyakan? Bosen kayaknya. Bosen ya? Enggak ngajar sampai nanti capek ngomongnya. Oh iya. Ada yang mau pegangin mic-nya? Boleh tapi kan ini. Biar ternyata ini ya seru banget loh, antusiasmenya tuh masyarakatnya luar biasa, teman-teman YouTuber semua kumpul jadi satu. Wow. Jawa Timur nih, Bu. POW. Pak, kita harus salim dulu deh Pak kayaknya. Oke. Rotasi. Kita taruh aja ya Pak. Buat thumbnail. Iya, iya. Pas mati agak ketok. Oke. Ada print atau Mbak? Oke. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah. Saya sama Pak Lurah baik-baik saja, Pak Budi juga baik-baik saja, komennya baik. Oh iya, Pak Budi tuh di sana kan sakit ya, berbaring sakit tapi tetap mantengin di YouTube. Wah, luar biasa, hebat panitianya. Enggak ada kericuhan sama sekali gitu. Terima kasih pokoknya ya. Ada yang ditanyakan? Gak usah tanya-tanya. Malu dia. Cawani tadi orang lain. Iya. Tawa-tawa udah. Apa tanyanya DM aja? Salam buat netizen, oh ya. Salam buat netizen Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya, seluruh Indonesia, oke. Terima kasih yang sudah nonton acara semalam. Tadi DM, malam acara langsung secara DM, aman, tertib. Semoga nanti malam juga. Amin. Gak hujan ya, semoga. Aman. Sudah saya doakan. Oh ya, ada Mbak Rara kah di sini? Oh, Raja Panci. Raja Panci. Masih yang pakai itu ya. Pak Budi ngefan banget sama Raja Panci. Lagunya itu loh, lucu. Apa? Sepilige. Aduh. IG-nya? Aeromek Production. Jangan lupa follow TikTok-nya juga, Aeromek. Anggur sus. Apa iya? Adminnya sampai entah. Iya, sama namanya Devira. Vira. Vira Azhara. Oh, Mbak Vira itu. Jomblo iya. Kita kan jomblo kan deh. Nganggur iki. Mane iki? Sudah cukup mungkin? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup lah. Lagu iki. Yang terakhir
monggo kita pasar duluran makan-makan bersama nggih di warung sederhana ini nggih, bukan tempatnya tapi kita mahalnya seduluran ini nggih. Kita makan bersama, kita bersama-sama dari YouTuber. Kalau enggak gini kan enggak kenal tau si A, si B. Benar ini sekali Pak Lurah, benar nggih. Maka panjenengan pun saya sebagai lurah mungkin panjenengan enggak tahu nama saya. Kan ngoten? Sinten, Pak? Nggih. Nama saya Muhammad Fadilah ya. Muhammad. Saya asli sini. Kalau gini kan enggak kenal panjenengan. Gue ikut lurah-lurah nanti ngono nggih. Alhamdulillah saya lurah Kepala Desa Slemanan. Kepala Desa Slemanan bukan lurah ya, kepala desa. Oke, mari kita makan bersama-sama di warung desa ini nggih, Warung Jonggo, biar merasakan panjenengan nikmatnya di warung Jonggo sini nggih. Ya, selalu Pak. Ya. Selalu ya. Ya, monggo nggih. Terima kasih ya. Kita makan bersama-sama. Oke. Oke. Nggih, sedangkan nggih. Oke, terima kasih semua. Monggo sing pengin ngopi, ketan monggo. Bareng-bareng. Oke, lurus sudah selesai untuk sesi wawancara klarifikasinya. Amin. Yes, sama-sama. Alhamdulillah. Ditunggu next event. Katanya ada job di Malang, iya kan? Ya, selalu ada ini. Gimana, Pak? Fix. Wis gunan karo Mbak Sopo wis gagal. Semalam ada yang mau ini event di Malang katanya. Ada yang tanya katanya dapat job di Malang, iya. Katanya ada karnaval di Antang Malang. Iya, benar. Oh, ini mau tanya lagi. Kesan awal mula sama brewok di Jawa Timur bagaimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya. Kesannya menyenangkan sekali. Wow, antusiasmenya sangat luar biasa. Jawa Timur pokoknya. Terima kasih banyak. Oke, see you next time.